warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita dari kelompok 1 akan mencoba mempresentasikan apa yang sudah kita buat tadi. Jadi dari Bu Ria sudah memberi kita tugas tentang menstimulasi anak usia dini. Nah, kemudian saya mencoba dan teman-teman tadi mencoba membreakdown stimulasi apa yang tepat untuk anak-anak usia dini. Kita mulai dari gaya belajar anak. Ya, ini untuk pengamatan sehari-hari juga. Jadi mama-mama di rumah nanti anak-anak jangan dibiarkan begitu saja, tapi anak-anak itu sebenarnya perlu pendampingan. Jadi kita biar mengetahui masing-masing anak itu gaya belajarnya cenderung yang mana, gitu ya. Lebih besar yang visual atau auditory atau kinestetik. Jadi untuk visual ini adalah berupa dengan mengoptimalkan visual anak dengan gambar-gambar, kemudian dengan video. Kemudian di sini kita breakdown lagi yang visual dengan video dongeng, ya bisa dengan dongeng Babel, kemudian ada dongeng daerah. Kita kan kaya sekali dengan dongeng. Jadi ini mama-mama juga harus belajar mendongeng, karena penuh wanita itu punya 20.000 kata per hari. Nah, itu kita manfaatkan untuk hal positif dengan bercerita kepada anak, mendongeng gitu ya. Kemudian ada buku cerita rakyat atau buku-buku cerita tadi. Kita bisa menyampaikan ke anak-anak dengan model reading aloud atau membaca keras. Bacakan keras kepada anak-anak agar anak-anak tahu ya. Dengan gambar-gambar juga banyak, jadi nanti anak-anak akan terbiasa mendengarkan cerita, kemudian nanti dia yang akan bercerita kepada kita, gitu. Jadi stimulasinya seperti itu. Kemudian ini visual ada berkunjung ke kebun binatang dan belajar mengenal hewan. Nah, sepanjang yang saya tahu, anak-anak usia dini itu akan dia akan melihat apa yang dia lihat ya, dan dia akan mengimitasi apa yang kita kerjakan. Dia hanya melihat, dia tidak bisa membedakan antara ini benar, ini salah. Jadi kita banyak-banyak memberikan dia gambar-gambar tiga dimensi, ya. Berkunjung ke kebun binatang akan memperkaya dia tentang hewan, nama-nama hewan, bentuk hewan, bagaimana perilaku hewan. Itu nanti akan memberi dia wawasan yang luas, pengalaman yang banyak. Jadi kita juga perlu berperan aktif untuk anak-anak itu belanja pengalaman di luar sana, bukan hanya dari sekolah saja, karena sekolah terbatas, yang reguler hanya jam 7:30 sampai jam 10, dan selebihnya adalah tugas orang tua. Karena nanti di akhirat kan kita juga ditanya pertanggungjawaban kita sebagai orang tua. Nah, kemudian gaya belajar yang kedua adalah gaya belajar auditory. Bagaimana kita mengoptimalkan pendengaran anak untuk belajar. Jadi ada anak-anak yang tidak bisa duduk diam dan mendengarkan guru. Mungkin dia tidak fokus ketika kita ajak bicara, karena dia mengumpulkan informasi, mengumpulkan ilmu itu melalui alat pendengarannya. Walaupun cuma sekilas dengar gitu, itu langsung masuk ke dalam pikiran anak, karena dia masa-masa golden age. Jadi masa-masa emas untuk anak menyerap semua informasi seperti spor gitu ya. Nah, ini kita breakdown lagi kegiatan-kegiatan auditory apa yang bisa dilakukan oleh ibu-ibu di rumah. Ini dibacakan cerita juga ya tadi ya. Jadi dia mendengar. Kalau visual tadi disertai dengan gambar-gambar, disertai dia kontak mata dengan anak-anak. Jadi anak visual itu butuh sesuatu untuk dilihat gitu. Jadi kalau auditory dia tidak butuh itu, dia cukup mendengar suara kita, dia cukup itu sudah paham. Dan anak auditory ini bisa dimaksimalkan di hafalan Al-Qur'annya melalui murotal. Jadi kita setelkan murotal setiap hari rutin, itu tidak bisa instan. Jadi sedikit demi sedikit, misalnya setiap hari 10 menit kita setelkan murotal, itu nanti lama-lama kita tidak usah ngajari abad, tasya, ini hafalannya seperti ini, satu ayat per hari, itu nanti lama-lama anak akan nyantol sendiri, tahu-tahu dia, anak-anak sudah hafal.
Anasian sudah hafal. Jadi pembelajaran memang harus bertahap, ya, continue. Kemudian ini menirukan suara hewan. Nah ini ketika kita sudah mengajak anak untuk visual dengan berjalan-jalan ke kebun binatang, dia akan melihat di sana dia menirukan apa namanya suara hewan. Nah ini yang perlu saya garis bawahi, jangan sampai ibu-ibu apa namanya memilih kata pura-pura. Yuk kita pura-pura menjadi hewan apa? Yuk pura-pura. Nah ini kadang-kadang anak tidak tahu membedakan pura-pura dan asli itu seperti apa. Nanti dia akan menerima informasi yang itu. Betul adalah berperan. Ya, berperan ataupun menirukan. Ya, kita menirukan atau seperti itu saja. Jadi kata-kata juga sebaiknya kita pilih ya kata-kata positif gitu. Jadi anak-anak akan terbiasa untuk menggunakan kata-kata itu. Kemudian di sini ada metode dongeng juga, tapi misalnya dongengnya dengan ibu merekam suara ibu kemudian disetel, itu untuk anak auditori lebih membantu untuk masuk ya ke anak gitu. Kemudian ini Kurota tadi sudah mendengarkan lagu. Nah ini juga mendengarkan lagu itu dengan kita setelkan lagu-lagu yang ingin dipelajari, misalnya lagu daerah atau kita kenalkan dengan lagu nasional atau lain-lain ya. Kemudian untuk gaya belajar yang ketiga adalah gaya belajar kinestetik. Nah ini melibatkan gerak, gerak tangan, gerak kaki, itu semuanya. Nah anak-anak kinestetik biasanya dia juga tidak bisa diam. Duduk, diam, mendengarkan itu bukan gaya mereka. Jadi gaya mereka misalnya dia sambil loncat-loncatan, tapi dia bisa sambil menghafal. Nah ini dengan panjang dia akan lebih apa namanya lebih masuk dengan gerakan-gerakan itu. Jadi dengan tarian, dengan bermain, berolahraga, kita juga bisa menyelipkan sunah yang ada di sini, berenang, berkuda, memanah, itu bagus banget kan. Nah ini bisa disertakan kegiatan-kegiatan seperti ini. Kemudian melipat kertas, anak-anak kinestetik akan suka sekali dengan kegiatan kerajinan tangan. Nah itu juga bisa kita latih. Kemudian menggunting, mencocok kertas, cooking class. Nah anak-anak kinestetik, ada dua kinestetik apa namanya sentuh dan kinestetik kasar ya. Jadi motorik apa kinestetik sentuh ya. Jadi dia akan pembelajaran itu akan masuk ketika dia menyentuh media pembelajaran tersebut. Misalnya saya ingin candi. Candi itu seperti apa? Kalau di dalam gambar candi itu cuma bikinan candi aja. Tapi kita ajak anak untuk ke candi. Dia akan menyentuh, oh candi itu ternyata kasar. Permukaannya kasar. Bentuknya seperti itu. Ternyata lain-lain. Nah itu juga bisa menjadi media pembelajaran untuk anak kinestetik. Lebih masuk. Begitu. Mungkin ini saja yang bisa kami sampaikan dari kelompok 1. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, tepuk tangan, hebat banget.